saya di siring yang tidak happy. Sorry gaman, jangan ungkit ba. Ni kali kita selfie dua orang ya. Jangan merajuk, nanti saya susah. Mau pujuk kamu saya yang payah. Balik-balik saya bilang rindu sama kamu. Pikiran melayang macam tinggi langit biru. Sekarang kita jauh, memang saya mau pulang sabar dulu. Assalamualaikum, salam bahagia dan juga selamat mendengarkan siaran Sabah FM. Dan seperti biasa kami membawakan untuk anda rancangan Pantun Sabah FM. Sempena dengan Pantun Sabah FM pada minggu ini pula, kami akan membawa lagi tetamu untuk bersama-sama dengan kami berbalas pantun dengan warga kerja RTM Sabah. Jadi sebagai pengurusi pantun, saya Ramla Osman, ada pantun yang ingin juga saya bawa untuk semua. Dan buah mangga buah beri, Ramla Osman nama diberi ya. Jadi saya tidak keseorangan sebagai pengurusi pantun pada hari ini. Saya ditemani oleh rakan saya, orang lama di RTM Sabah juga tetapi sudah bersara, Puan Kusna. Apa kabar Puan Kusna? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ya. Okey, saya ni tidak ada pantun ni Ram. Ya, tapi tak mengapa. Kita ucapkan selamat datang sajalah kepada semua. Iya, terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami untuk bersama-sama dalam rancangan Pantun Sabah FM. Sebelum kita berkenalan dengan lebih lanjut, siapakah yang akan warga RTM bertemu untuk Pantun Sabah FM ini? Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan dululah ya, tuan rumah bagi pihak RTM Sabah ni. Macam biasa sejak dengan muka-muka ni. Macam biasa kan Puan. Jadi tanpa melengahkan waktu Puan Kusna, kita berkenalan dahululah dengan pemantun-pemantun daripada RTM Sabah. Di sebelah saya ni, handsome Kacak. Kacak kan Puan Kusna? Memang dari dulu sampai sekarang sama saja. Maintain Kacak. Jadi DJ Arif, jadi silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih Puan Pengerusi kita. Okey. Buah tamar si buah kurma. Penuh khasiat, sedap dinikmati. Awang Arif Awang Iring diberi nama. Segmen simfoni tetap di hati. Wah, itu dia Puan Kusna. Dia ni selalu bertugas simfoni. Ah ya, simfoni ya, selalu dengan simfoni. Pukul 6 petang. Bahagian yang petang-petang tu. Iya. Jadi dan di sebelah dia tu Puan Kusna pula. Puan Kusna kenal kan? Kenal. Dulu-dulunya dia di Tawau ni, Tawau FM. Iya.
Sudah berhijrah sekarang ni ya. Dia ni sudah berhijrah ke beberapa tempat. Dan akhirnya kembali semula ke RTM KK. Syukur banyak pengalaman. Siapakah orangnya? Mari kita berkenalan dengan pemantun kedua daripada RTM. Terima kasih pengerusi Ramlah dan juga Puan Husna ya. Okey. Perkenalkan diri saya. Masak tauge dicampur tauhu. Dap. Masakan Melayu zaman berzaman. Kalau rakan KRT ingin nak tahu, nama saya Mas Nia Jaman. Mas Nia Jaman. Okey. Berikan tepukan kepada Puan Mas Nia Jaman daripada pemantun kedua daripada RTM pun. Baik, tanpa melengahkan waktu, kita terus saja ke pemantun yang berada di sebelah Puan Mas Nia ni. Segak berkacamata. Wow, tengok kening dia boleh tahan. Siapakah? Ini bukan orang Sandakan kah dulu? Apapun, mari kita berkenalan dengan pemantun ketiga daripada RTM. Baik, terima kasih pengerusi Puan Ramlah dan juga Puan Kusna. Assalamualaikum semua rakan-rakan. Saya perkenalkan diri saya dulu. Ikan tenggiri, ikan alu-alu, rasanya tak sama si ikan sardin. Dari Sandakan ke Kota Kinabalu, inilah saya, Iswadiman Syamsuddin. Ya, itu dia Puan Kusna. Kenal? Kenal. Sangat kenal Iswadiman Syamsuddin. Ya. Itulah dia Puan Kusna dan juga pendengar-pendengar, pemantun-pemantun daripada RTM pula. Dan sekarang ini ingin kami memperkenalkan pula pemantun-pemantun kita di mana RTM akan bertemu dengan pemantun-pemantun daripada KRT Taman Antarabangsa Likas. Jadi Puan Kusna mungkin boleh memperkenalkan siapakah orang-orang yang dibawa untuk hari ini, Puan Kusna. Okey, terima kasih Puan Ramlah. Dan bersama saya hari ini, saya bawakan tiga orang. Jajaka kah? Jajaka. Ada satu orang bunga. Bunga. Okey. Ada orang lama. Ada orang baru. Jadi kita terlebih dahulu berkenalan dengan orang lama lah kan di sebelah saya. Silakan Datuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Pokok keladi, pokok sana. Saya cuba perkenalkan diri. Sidik juga diberi nama. Ya, itu dia. Siapa tadi Datuk Sidik? Datuk Haji Sidik Haji Jubar. Kalau orang lama ni memang kenal dengan dia sebab dia dulu pengarah Jabatan Istiadat dan Protokol Negeri Sabah. Oh, banyak pengalaman tu bahagian protokol. Ya. Ya. Dan sebelum itu dia juga merupakan pegawai daerah Beaufort. Sebelum ke protokol lah. Iya. Datuk pertama kali berpantun ke Datuk? Sebenarnya saya ni dari sekolah memang minat saya pantun lah. Pantun. Jadi kalau masa saya di daerah pun saya galakkan saya punya staff untuk bertanding dalam pantunnya. Jadi ya jangan apa ni orang RTM jangan rasa takut ya, jangan rasa gerun kerana anda akan berpantun dengan orang yang sangat berpengalaman ni ya. Iya. Masih belajar. Memang begitu Datuk, kalau orang banyak ilmu dia sentiasa rasa belajar dan belajar ya. Okey, di sebelah Datuk Haji Sidik saya perkenalkan orangnya lemah lembut. Itulah saya tengok dari tadi dia macam tunduk-tunduk macam ya, yakin memang, tak yakin je ni dia ni. Orang bilang orang putih bilang very reserve lah. Dia merupakan AJK KRT Taman Antarabangsa. Ya, kita dengarkan perkenalan dari dia. Okay, selamat pagi dan juga assalamualaikum. Saya tak pandai berpantun lah. Ini pun belajar sejak. So sejak perkenalkan diri, nama saya Sania Fung Yensan. Bekerja di KPJ Sabah sebagai jururawat sudah ada 6 tahun. Saya mix, saya Chinese mix Bajau. Kita ni betul-betul keluarga Malaysia ni. Itu sajalah dari saya. Okey, terima kasih Sania, berikan tepukan kepada pemantun daripada KRT Sania. Satu lagi Puan Ramlah yang sebelah Sania tu. Jejaka. Jawatan dia dalam KRT bukan calang-calang. Apa jawatan dia tu? Timbalan pengerusi. Wow. Dia, Datuk ya. Jadi kita dengar daripada Selwin. Silakan. Jangan panik Selwin, tenang-tenang saja. Saya tengok Selwin macam selamat pagi semua. Merah padam. Nama saya Selwin. Selaku timbalan pengerusi di KRT Taman Antarabangsa. Sebenarnya saya ini tidak pandai berpantun. Yang tidak pernah berpantun. Nah, saya dijemput oleh pengerusi kami Datuk Sidik untuk mengambil pengalaman untuk datang ke sinilah. Nah, itu saja.
Saya ucapkan syabas dan tahniahlah Encik Selwin dan juga Sania, walaupun tidak pernah berpantun tetapi mahu menyahut cabaran tu, ya. Kami ucapkan syabas dan tahniahlah, ya. Okeylah, mari sekali lagi kita berikan tepukan kepada pemantun-pemantun daripada RTM dan juga daripada KRT Taman Antarabangsa Likas, ya. Jadi untuk kita tanpa kita melengahkan waktu Puan Kusna, apa kata mari kita mulakan. Kita buka gelanggang. Gelanggang pantun di antara pemantun-pemantun ini. Bagaimana kalau kita mulakan dengan daripada tuan rumah dululah? Ya, tuan rumah dulu. Oh, si Arif tak sabar dari tadi lagi dah bergegar pegang mikrofon tu nak berpantun dengan Datuk, ya. Oh, dia jual pantun dengan Datuk lah. Arif jaga Datuk tu, orang berpengalaman tu Datuk Arif. Okey. Ha. Okey, dengarkan pantunnya ya daripada kami pihak RTM ya. Selamat datang buat semua. RTM Sabah tempat dikunjung. Pertama kali kita bersua. Apa kabarnya orang kampung? Nah, Puan Kusna. Balas. Nah, dia tanya ni orang kampung ni apa kabar ni? Nah, Datuk. Macam sihat ke? Kan, ni mesti hari lama dah balik kampung ni. Saya jawab Kak Ram. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya. Dara Arif yang handsome. Saya cubalah. Saya cuba dengan 6 kerat boleh ya. Kerat-keratlah. Berkunjung ke RTM bukan selalu datang ke sini mencapai hajat. Rombongan yang ramai terpaksa disekat. Sebenarnya ramai yang mau datang ini 20-30 orang nih. Baru kini kita bertamu. Alhamdulillah orang kampung nampaknya sehat. Alhamdulillah. Semoga Omikron COVID-19 tidak lagi meningkat. Iya, itu yang kita harapkan. Betul-betul, Datuk. Ya. Terima kasih. Saudara. Kalau diikutkan ini Puan Kusna, Datuk, ya, kita kalau boleh kita mahu ramai yang datang menonton, kan? Tetapi memandangkan kita kena patuh dengan SOP. Jadi kita hanya bersama dengan pemantun-pemantun saja. Ya, insyaAllah nanti kalau Omikron ataupun virus COVID-19 sudah reda, kita akan buat lebih meriah lagi. Okey? Okey, jadi nampaknya Arif sudah menjualkan pantun. Bagaimana Datuk? Takkanlah nak kalah pula. DJ Arif yang handsome ya. Iya, saya dengar. Nampaknya saya akan jual pantun ya. Tiga darah duduk di tangga. Banyak cerita ketawa sekan. Saya ini sebagai pengurusikan rukun tetangga. Rukun dan akrab sesama tetangga. Boleh saya tanya bagaimanakah kita mengakalkan, harus kita kakalkan? Nah, Arif, tolong dia. Wah. Nah, macam mana mau jawab tu toh? Berat ke tu sikit. Untuk menjawab. Berfikir sini macam mana mau dijawab tu. Tapi tidak apa, saya sudah ada jawabannya. Walaupun dalam keadaan terpinga-pinga Arif ya. Iya, okey. Dengar jawabannya. Itu dia. Kain dijemur oleh Mak Siti. Wajahnya manis, cantik rupawan. Tegur menegur, saling menghormati. Kekalkan terus jadi amalan. Itulah jawabannya. Kan, cantik jawapan dia. Betul kan, sebagai orang KRT kan. Jadi kalau kita hidup berjiran ni, kita perlu saling tegur menegur. Tapi Puan Kusna, kalau kita tegur orang tu, nanti dia rasa terasa hati macam mana? Tidak juga tu. Kalau kami di KRT, kami jumpa siapa-siapa saja kami mesti tegur. Dan yang ditegur pun tidak akan terasa hati. Tidak terasa. Apa antaranya Puan Kusna, mungkin ada teguran-teguran contohlah sebagai contoh. KRT Taman Antarabangsa, kita saling kenal mengenal di antara satu sama lain. Sebab kita selalu buat aktiviti dengan orang. Jadi maksudnya daripada aktiviti itulah kan yang ada tagline dia, jiran sepakat membawa berkat. Okey, dengar tu Arif. Baik, terima kasih. Selesai sudah Arif dan juga Datuk untuk berbalas pantun. Seterusnya kita ke pemantun yang kedua daripada RTM. Siapa lagi kalau bukan Puan Masnia? Ya. Yang akan menjualkan pantun kepada siapa Puan Masnia? Ya, saya dari Masnia kepada Sania. Ujung nama kami itu sama ya. Nia kepada Nia. Ya, Nia kepada Nia. Ya, silakan Masnia. Dengar Sania pantun daripada saya. Marilah kita sama bersatu membantu jiran tatkala susah. Dulu menegur, malah membantu. Kenapa jiran mula berubah? Kenapa jiran mula berubah? Pula? Itu yang saya cakap tadi itu kan Masnya. Itulah. Kenapa kalau ditegur terus berubah kah? Jadi ini persoalan Puan Sania ini mungkin Sania boleh jatuh lomba. Sania, jangan mengalah Sania.
Kita berdiri untuk KRT. Oke, ini jawaban saya. Ya, DJ Masnya, saya coba jawab ya. Iya. Mendaki bukit terpaksa dipapa. Kawan memapa terasa lelah. Jiran berubah, cubalah sapa. Mungkin dia ada masalah. Oh, gitu. Macam begitu kah Puan Kusna? Ya, begitulah itu. Itulah dia punya ubat sebenarnya. Takut juga kalau tengok muka dia masa mencuka, nanti kita tegur dia marah pula. Amalan yang kami buat mungkin ada caralah menegur kali ya. Tidaklah begitu sebab kita pun biasa juga berkunjung dari rumah ke rumah. Nah, maksudnya ini di KRT Taman Antarabangsa. Nanti saya berkunjung. Saya rasa semua KRT pun enggak begitu kan? Ya, buat macam tu. Iya, jadi maksudnya kalau ada jiran yang berubah hatinya sudah tengok macam berubah, kan? Tegurlah dengan baik ya. Orang bela, orang bilang inilah masanya kita mengeratkan perpaduan. Iya, apa salahnya buat kuih bagi dengan jiran keluarga kan? Malaysia kan? Iya, itu salah satu cara sebenarnya. Itu daripada jawapan daripada Sania, puas hati kan Mas Nia? Ya, boleh. Boleh saya terima dengan hati yang lapang. InsyaAllah. Iya, jadi Sania takkanlah mengaku kalah pula kan. Dah Masnya sudah jual pantun. Sekarang ni kita cuba pula kebolehan Masnya. Boleh tak dia menjawab pantun dijual oleh Sania? Silakan. Pantun yang saya nak jual ya Puan Masnya. Sila dengar ya. Hanya di radio dapat ku dengari suara juru hebat setiap waktu. Sabah FM bagus bah, peneman diri. Bagaimanakah dapat kami membantu? Nah, macam mana Mas Nia? Walaupun Puan Mas Nia bukan di Sabah FM, tetapi pengalaman di radio tu yang boleh digunakan ya untuk membantu pula. Macam mana tu? Dengarkan ya. Flora dan fauna menghiasi bumi, ceriakan taman, taman di Malaysia. Bantulah kami, sokonglah kami, beri pendapat, komen membina. Iya, gitu dia Puan Kusna. Teman setia anda. Kita perlu selalu didengar. Kita sebenarnya perlu kan komen membina. Kalau kita tidak dikomen sampai bila-bila pun tidak tahu kan. Mungkin Puan Kusna ada pengalaman selama bekerja di RTM dulu. Pernah tak dapat komen-komen yang negatif kah ataupun komen-komen yang membina? Memang banyak yang negatif lah. Mm-hmm. Jadi kita cubalah di RTM kan sebagai DJ di RTM. Kita cuba untuk perbaiki diri. Sebab daripada komen membina itulah kita boleh berubah sebenarnya kan? Kita boleh berubah. Jadi okey, itulah dia jawapan pantun daripada Puan Masnia. Walaupun dia bukan di Sabah FM, tapi pengalaman di radio itu masih ada. Jadi okeylah, Arif sudah selesai, Masnia selesai, Datuk sudah selesai, Sania sudah selesai untuk pusingan yang pertama ni. Tapi kita ada satu lagi pemantun yang datangnya dari Sandakan lah, dululah di Sandakan, sekarang sudah di Kota Kinabalu. Iswadiman. Ya, tiada pilihan lagi Iswadiman, anda kena pilih Selwin juga. Terpaksa jual pantun kepada Selwin ni. Okey, Selwin sudah bersedia? Syak, sebab tiada pilihan kan. Jual pantun kepada Selwin. Selwin, dengar pantun dia ya. Panjang sungguh ekor si kuda, lantas beraksi menunjuk kehebatan. Tetangga menyepi, jiran porak-peranda. Tercapaikah impian? Semangat kejiranan. Nah, ini dia nih. Macam mana ni Puan Kusna? Selwin, cool je kau Selwin. Jawab je. Saya tahu kau sudah ada senjatanya. Timbalan pengerusi mesti banyak pengetahuan ni berkaitan dengan KRT. Memang banyak tapi berpacu belum ada. Boleh tu Selwin. Saya cuba. Okey, saya sukalah dengan semangat Selwin ni. Okey, silakan. Berbagai amaran telah dikeluarkan. Jangan lupa bersiap-siapkan. Bersatu padu, marilah kita amalkan. Menghidup semula pun tetangga. Wah, hebat jawapan dia. Nak bersatu padu itu bukan perkara senang sebenarnya kan? Tapi kita berbangga sebenarnya di Malaysia ni. Walaupun kita banyak suku kaum, agama, kepercayaan, tapi kita masih boleh hidup harmoni. Satu Malaysia. Satu kita. Malaysia. Kan Selin? Inilah sebenarnya yang dicemburui oleh negara-negara luar. Kan? Kerana kita ada semangat bersatu padu walaupun kita berlainan bangsa, agama dan kepercayaan. Okey, Selwin. Wow, dari tadi saya tengok dia menulis. Inikah pantun yang mau dijual dengan Iswadiman balik ni? Ya, saya mau jual pantun lah.
sen. Murahnya? Iya, Bang. Itu bukan jual, itu lelong pantun. DJ Arif nama juru hebatnya mencuit hati dengan kawan. Info terkini cuba disampaikannya. Bagaimanakah pula frekuensi? Tapi sayang dia bilang DJ Arif pula yang tak pernah. Bukan DJ Diman. Wah, Diman. Tidak apa. Kita boleh jawab juga pantun tu. Saya cuba. Bangun pagi dikejutkan mama. Buka mata rasa tak selesa. Cari 89.90 frekuensi utama. Setiap hari, setiap masa. Ya. Nah, oi, dengar itu Selwin, 89.90. Bukan. Baiklah. Nampaknya Puan Kusna, selesai sudah kita di pusingan yang pertama. Cepat juga masa berlalu ya. Laju je diorang ni menjawab dan juga menjual pantun. Jadi kita sebelum kita masuk ke pusingan kedua, kita break seketika kita untuk mendengarkan lagu hiburan. Ingin kembali padamu, ku di lamun layar rindu. Jauh dari zahir dan batinku, biru-biru cintaku beribu. Masa berlalu, teringat masa itu, sama suka riang, menyusuri jalan pasir menderu. Aku rindu, ingin ku kembali kepadamu, putih namun layak rindu. Namun kau jauh dari zahir dan batinku, biru-biru cintaku. Bertanya adakah inilah cinta? Oh semoga. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Sabah FM dan juga yang menonton kami secara live di Facebook Sabah FM ini. Dan yang mendengarkan kita juga ni Puan Kusna menerusi RTM Klik sebenarnya ya. Senang ya. Sekarang ni kalau mendengar radio, kita boleh dengar di mana-mana asalkan ada internet. Ya, hanya muat turun saja di telefon pintar masing-masing untuk mendengar RTM Klik. Semua stesen negeri ada, kita boleh dengar radio tu ya. Baik. Kita masuk saja ke pusingan yang kedua. Kali ini siapa Puan Kusna yang akan menjualkan pantun di pusingan yang kedua ini pula daripada RTM? Daripada RTM, ya. Ini sudah, kita sudah sampai ke pusingan kedua. Kedua. Kita persilakan Mas Nia. Kalau tadi ya, pertama dia dengan Stania kan? Kali ini kita tengok siapa pilihannya.
Okey, sambil dengarkan pantun dari saya. Cita dan impiannya jangan disekat. Pergi berjuang mengubah takdir. Hidup berjiran harus muafakat. Kenapakah ianya semakin terpinggir? Okay. Terpinggirkah kita? Saya rasa tidak. Jadi jawabannya, pagi hari pergi ke bandang melihat burung terbang berkawan. Tidak akan sempurna iman seorang jika jiran dijadikan lawan. Wow. Jika jiran dijadikan lawan, janganlah kan. Berlawan dengan jiran pula. Kita sayang-sayang bajiran kita. Tapi tidak mustahil kan? Ada juga di antara sikap seseorang yang sedemikian kan? Memang ada. Tidak mustahil kan? Orang bilang you I. Oh. Macam itu azan tu. Ada. Ya, betul. Baik. Selwin. Tak sabar sudah tu nak menjawab pantun dengan masnya. Okey, lawan. Jual pantun lah. Boleh. Saya beli 10 sen juga. Murahnya. Sugi sungguh malam yang kelam. Niat di hati ingin berkunjung. Ku dengar radio siang dan malam. Bila agaknya bertandang ke kampung. Aduh, Ibah, Mas. Siang malam, Mas, dia dengar radio. Itulah. Dia dengar Sabah FM kah tu? Itulah. Selvin, dengar jawapannya ya. Berlari-lari macam memerang. Akibat mata tersapu lada. Ikutkan hati, mau pergi sekarang. Tunggulah bila COVID sudah tiada. Takut banyak COVID ni. Okey, Puan Kusna, seterusnya pula. Masnya dan Selwin sudah selesai di pusingan yang kedua ini. Selanjutnya pula. Iswadiman. Siapa agaknya? Akan dijual pantun seterusnya. Kalilah Iswadiman. Untuk pantun seterusnya ni, saya nak pilih Datuk lah. Nah. Okey, jual pantun kepada Datuk ya. Jaga diri, jaga maruah. Zaman ini banyak cabaran. Harta yang banyak berlimpah ruah. Jiran berlapar, sanggupkah biarkan? Gimana tuh Datuk? Kita boleh tahu kah jiran kita lapar? Kecuali kalau jiran tuh memberitahulah, kan? Gimana tuh Datuk? Begitu Datuk, jawab. Kita cuba. Yuk di desa, maupun di kota. Apa yang penting berganding bahu. Sudah menjadi amalan KAT kita. Jiran berlapar dan yang susah kita ambil tahu. Iya, betul. Hebat kena ini pengurusi KRT iya, kami. Iya, begitulah jawaban saya tadi. Jelas kan? Tapi bagaimana saya tunggu Datuk jual pantun dengan saya lagi. Oh, kalau begitu saya jual pantun ya. Okay. Tak sabar mau menjawab ini Datuk. Okay. Asal saya selalu cakap pasal COVID-COVID ini kan. Memerangi COVID-19 jadi sasaran. Usaha bersama tidak terhenti. Boleh saya tanya kah, bukan saja kepada Iswadiman, kepada semua juga. Andai sehari kamu tidak bersiaran, bagaimana kah rasa di hati? Saya cuba jawab, Datuk. Rasanya mungkin seronok tuh rasanya, bukan, mau berehat di rumah kan Iswadiman. Bukan sehari tidak bersiaran nih. Lebih 10 tahun tidak bersiaran sudah sebenarnya. Itu okay. Kalau Iswadiman lah. Jadi macam mana jawabannya Iswa? Saya cuba jawab ya. Puas mencari entah kemana, ke hulu hilir membawa portfolio. Terasa diri gunda gulana, kerana minat mendalam pada radio. Oh gitu. Okeylah, Datuk selesai sudah, Masnya selesai, Selwin pun sudah selesai di pusingan yang kedua ni. Arif ni saya tengoklah. Saya tengok macam tak tenteram. Iya, dia tengok kanan, tengok kiri. Mic dia tu tak lepas sudah. Risau dia, bila lagi giliran saya? Ya. Jadi Arif? Lama sudah menunggu nih, tidak keruan sudah nih. Dia ada sudah pilihan Arif. Anda akan kena pilih Sania juga. Okey Sania, dengarkan pantunnya ya Sania. Ambul. Pantun ini berbentuk soalan. Wow. Kenangan lama tak mudah dihapus. Kenal diri dulu dan kini. Semangat kejiranan semakin pupus. Mengapa berlaku perkara begini? Nah Sania. Jawab. Okey, Sania, macam mana jawapan dia? Okey. Jawapan saya ya, Cik Arif ya. Sila dengar. Iya, saya menunggu nih. Bunga keladi di taman kampus berwarna-warni di tengah laman. Semangat kejiranan
tak akan pupus. Kenali jiran, eratkan kemesraan. Hebat jawapan Sania. Boleh tahan? Jangan pandang sebelah mata walaupun dia kata tadi pun Kusna pertama kali. Ya, pertama kali. Betul. Baik, bagaimana Arif? Asalnya untuk menjual semula pantun kepada Arif. Musik didengar sambil menari, adik dan kakak ketawa ria. Radio didengar setiap hari, masih wujudkah pendengar setia? Alamak, wah. Arif. Cuma ini Puan Kusna. Rasanya peminat setia nih Puan Kusna, bukan senang nih. Okey, ini jawapannya ya. Apa ini Hasan ya? Berkumandang lagu jodohnya Sofia, merdu suara penyanyi menusuk dada. Bukan hanya pendengar setia, peminat misteri pun ada. Itu dia. Baik, selesai sudah kita ke pusingan yang kedua. Memang cepat sekali Puan Kusna, masa berlalu. Hai, tak sedar. Sebab datang ni pakar pantun, cepat sangat menjawab. Kan? Okey, selesai sudah dia. Kita ke pusingan yang kedua. Kita berehat seketika untuk mendengarkan lagu hiburan. Di balik getar senyuman, tersingkap maksud seakan ku fahami. Isyarat cinta kau layangkan padaku. Meski lalu imajinasi, cukup buatku bahagia. Perasaan ini cukup mengerti. Layarkan fantasi cinta sampai ke bulan hingga ujung dunia bersamamu. Lautan api akan ku renangi demi memilikimu sayang, andai hatimu terbuka menerima cintaku pasti untukmu. Walau hanya waktu mampu sembuhkan laramu, akan ku inta kesempatan itu. Ku layarkan fantasi cinta sampai ke bulan hingga ujung dunia bersamamu. Lautan api akan ku renangi demi memilikimu sayang, terbuka menerima cintaku pasti untukmu. Cintaku pasti untukmu. Cintaku pasti. Terima kasih kita Puan Kusna sudah pun selesai di pusingan yang kedua ya.
pemantun-pemantun kita pun nampaknya semakin panas, bilang orang. Ya, ya? Semakin bersemangat. Makin bersemangat. Maklumlah. Macam tidak mau lari daripada daripada pantun, sesi pantun. Kalau boleh tidak mau sampai pusingan ketiga, sampai pusingan kelima lagi untuk disambung ya. Untuk anda yang sedang mendengarkan siaran kami pada waktu ini, Pantun Sabah FM, pertemuan pemantun-pemantun daripada warga kerja RTM dan juga pemantun-pemantun daripada KRT Taman Antarabangsa Likas ya. Jadi kami berada di pusingan yang ketiga. Kali ini pula Puan Masdia akan memilih siapa pula pemantun daripada KRT. Ya. Kalau Sania tadi yang pilihan saya yang pertama, lepas tu Selwin. Sekarang ni saya mau juga berpantun dengan Dato. Oh, lama dah saya tunggu. Aduh, lama ni. Bukan main ya. Lama penantian satu penyiksaan kan Dato untuk menunggu. Okey, Dato dengarkan pantun dari saya tu ya. Bila manusia berbuat salah, cepat-cepatlah membuat kebaikan. Dulunya harmoni, kini bermasalah. Bagaimanakah dapat ianya diselesaikan? Wah, memang ngam pilihan masnya ni. Sebab yang tepat bertanya ni, orang kuat. Orang kuat, ya, di KRT. KRT selaku pengerusi, ya. Pernah betul di Taman Antarabangsa tu ada masalah tu? Saya jawab lah. Silalah. Jadi, soalan ini sebenarnya soalan yang susah. Kalau kita tanya masalah manusia ni, tidak lepas daripada masalah. Tiada habisnya. Tapi kesimpulannya, saya jawab begini ya. Sila Tok, sila. Jawab dengan pantun, Datuk. Saya jawab dengan pantun. Buah salak di dalam kantung. Kulitnya keras, isinya gelap. Bulat air karena pembantung. Bulat manusia karena bermufakat. Sebenarnya perkara ini kan masalah ini kita jangan cari lah kan. Memang terberlaku. Tapi kita orang putih cakap kan. Orang-orang putih lah kita sebutkan orang-orang... Prevention is always better than cure. Yeah. Baik Datuk. Macam mana ni Datuk? Ya, kita dengar ya. Jual juga dengan si Mas Nia ni. Macam klasik sedikit sepunya pantun ni. Okay. Hati gelap berabut takhta. Dulu-dulu ya kan. Mulut terbuka menunggu sakti. Kalaulah andainya bila sudah terlajak kata, perlukah kita menghina memuaskan hati? Wow. Gimana, ini antara sengketa dan damai lah. Datuk ni panggil berkata-kata Ramlah. Okey Datuk, dengarkan jawapan daripada saya. Hati-hati bila terkena, kerana mulut badan binasa. Tak perlulah kita saling menghina supaya terjaga keutuhan bangsa. Sama lah macam Taman Antarabangsa kan. InsyaAllah supaya kami dapat panduan ini dan kami terima dengan insyaAllah tu, insyaAllah. Ya, kan Datuk, kita berpantun hari ini pun sebenarnya kita merapatkan ukhuwah kita sebenarnya. Tapi dengan cara lain lah, caranya berpantun. Jadi selesai sudah untuk pusingan ketiga ini ya Puan Kusna. Ya. Di antara Masnya dan juga Datuk. Dan selanjutnya pula bagaimana Puan Kusna? Terus kepada inilah kan, Iswadiman. Akan menjual pantun agak-agak. Kak, saya nak memilih si Sania pula. Okey, Sania sudah bersedia dengan jawapan pantun yang akan saya jual ya. Okay, kalau silakan, belum bersedia, silakan. Saya jual dulu. Nanti lepas dengar baru reka pantun untuk jawab. Bunyi dia begini. Jangan sesekali berbuat jahat bila mana kau sering disanjung. Mencuri itu perbuatan yang dilaknat. Apakah nasihat kepada orang kampung? Okey, bagaimana Sania? Silakan. Ini nasihat saya ya. Dengan harapan ke pangkal jalan, memohon ampun kedua orang tuamu. Bila mana tak makan dek saman, abang polisi sedia membantu. Okey, Sania, bagaimana untuk menjual pula pantun kepada Iswadiman? Pantun yang saya jual ya, soalan yang saya jual. Pagi-pagi di hujung mingguan, di laman rumah memasang pagar, radio rosak tiada siaran. Adakah cara lain agar dapat ku dengar? Alah kasihan. Saya sudah jawab. Sebenarnya silakan. Kita sekarang ini mudah. Kalau tidak radio pun boleh dengar radio. Kan? Di mana-mana ya, saja. Di mana-mana pun boleh. Dunia IT, dunia mencabar. Di hujung jari, jawapan penentu.
Jangan risau, Sabah FM dapat didengar. Cari RTM Klik, sedia membantu. Nah, itu yang macam saya cakap tadi dengan Puan Kusna tu, ya, RTM Klik. Ya. Nah, senang saja sebenarnya kalau mendengar radio. Boleh mak turun sekarang di telefon. Pergi saja ke asal ada telefon. Ada internet. Jari-jari tu. Ada internet, ya. Ada telefon, boleh dengar bukan setakat Sabah FM tau. Semua radio-radio negeri di Malaysia, termasuk stesen daerah di Tawau, Sandakan, Keningau pun boleh kita dengar siaran radio. Baring-baring dengan mau dengar Tawau FM, pindah mendengar gitu. Okeylah, nampaknya Iswadiman sudah pun selesai dengan Sanian dan kita ada pemantun yang terakhir untuk di pusingan yang ketiga. Macam sedih, sayu je si Arif ni mau berpisah ni. Pusingan terakhir kan? Pusingan terakhir memang gitulah kan Arif. Ya. Jadi Arif, kepada siapa? Ya, ada pilihan lain lagi, memang kepada Selwin sajalah. Iya, kepada Selwin. Okey. Walaupun Selwin berbangsa Cina tapi pandai berpantun ya. Okey. Terima kasih, terima kasih. Okey, dengarkan pantunnya. Bila ditanya pengantin lelaki, terlihat bergaya sungguh menawan. Majlis kahwin setahun sekali. Bagaimanakah cara mudahkan urusan? Hai, macam mana tu? Saya muskil ni si Arif ni kalau sudah tanya-tanya bab-bab kahwin ni Puan Kusna. Iya. Macam mana ni? Pandai-pandailah dia. Pandai-pandailah dia menjawab ya. Ya. Pengantin perempuan orangnya lembut, tersenyum gembira duduk di pelaminan. Majlis kahwin meriah disambut, bergotong royong permudahkan urusan. Wah, begitu ah. Okey, saya tahu sudah macam mana caranya. Kan saya. Okey. Tapi kan Selwin, kalau kita tinggal di kawasan-kawasan ini kan Puan Kusna, perumahan susah lah rasanya kan sudah kita jumpa yang bergotong royong kalau majlis perkahwinan sebab banyak cara. Antaranya jadi gotong royong ni kadang-kadang memang susah dilaksanakan kalau di mana-mana. Saya rasa di kampung masih ada. Saya itu kadang-kadang kita rindu punya suasana di kampung tu yang ada bermasak-masak dan selama 2-3 hari kan. Kalau kita di bandar-bandar ni biasa makanan pun catering. Buat di hotel. Buat di dewan. Kita datang ni ada masa-masa tertentu lagi ketika COVID ni. Dia ada sesi-sesi. Sesi dia kan. Jadi Selwin, seterusnya bagaimana untuk menjuarkan pantun pula? Arifah. Kau sedih ya, Selwin? Saya menunggu jawapan. Penghujung sudah ini. Angkat air di dalam baldi. Baik sungguh hati budimu. Amboi. Terima kasih daun keladi. Bilakah lagi dapat bertemu? Alah, macam sedih pula saya dengar pantun tadi tu tahu. Memang larip kalau berpisah. Inilah juga. Benci pada pertemuan betul. Sebenarnya kan? Ya. Benci kepada perpisahan. Benci kepada pertemuan. Dari pertemuan itulah berlakunya perpisahan. Betul. Kalang orang lama juga. Okey, nampaknya ini pantun terakhir daripada kami, kru RTM Sabah ya. Dengarkan ya. Memasang umpan di mata kali, menunggu ikan hingga ke pagi. Insya Allah tiada yang mustahil. Esok lusa bertemu lagi. Begitu Mas Elvin. Boleh jumpa di kantin RTM. Kalau tidak pun, Arif ke Taman Antarabangsa Likas. Iya. Kan? Nantilah hari raya kalau sudah SOP dibuka. Selwin yang kena pergi rumah Arif. Arif yang akan hari raya. Tidak apa, kita ada pengurusi. Dia open house nanti. Kalau COVID kita sudah dalam redah. Keadaan yang redah lah kan. Sebenarnya kami tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun kami ada aktiviti sambutan hari raya. Kecuali daripada mula COVID, masa COVID sudah melanda, menyerang. Jadi kami tidak adakan sudah. Jadi kalau tidak, kemesraan itu, kalau di dewan kami itu melimpah lah. Alhamdulillah. Tetamu yang datang. InsyaAllah akan datang, saya ingat. Kusna. Tolong ingat ya. Jangan kita lupa. Pun selalu tidak lupa jemput RTM ya. Selaku pengurusi kami ucapkan terima kasih karena RTM selalu membantu, sentiasa membantu. Tetapi bila orang walaupun COVID melanda,
ukhuwah tu tetap terjaga. Jadi COVID bukan penghalang sebenarnya. Sentiasa. Sentiasa. Ada. Kan banyak cara sebenarnya untuk kita merapatkan ukhuwah. Ada sayang, ada. Selalu ada, Atin. Ya, nampaknya alhamdulillah Puan Kusna, dengan berakhirnya jawapan pantun tadi itu, berakhirlah sudah pusingan pantun ketiga dan juga berakhirlah pantun kita hari ini Puan Kusna. Di antara RTM dan juga KRT Taman Antarabangsa Likas. Berikan tepukan. Saya ucapkan terima kasih kepada pemantun-pemantun daripada RTM yang diwakili oleh Awang Arif Awang Iring, Mas Nia Jaman dan juga Iswadiman Samsudin. Sementara daripada KRT, Puan Kusna. KRT terdiri daripada Datuk Haji Siddiq Haji Jubar, pengurusi tepukan. KRT Taman Antarabangsa Likas, Sania Fung dan juga Selwin Tio. Iya. Jadi kali ini saya mau berpantun lah, boleh kan? Boleh. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Iya. Ikan kayu, oi, ikan emas. Okay. Thank you very much. Terima kasih Daun Keladi, lain kali datang lagi. Insyaallah. Dalam masa yang sama juga saya ucapkan terima kasih juga saya selaku penerbit ini rancangan pantun Sabah FM Ramlah Osman. Dengan bantuan penolong penerbit Nur Aziana Wahab dan seterusnya juga terima kasih kepada unit PSR RTM Sabah iaitu Roziana Kasim, Muhammad Syahril Arif Azman, Muhammad Zulfazli Habibi, Raziman Muhammad, Jonathan Dawan dan juga Nur Ain Shahiba. Terima kasih kerana menjayakan rangkaban pantun Sabah FM. Kita akhiri pantun Sabah FM ini dengan lagu hiburan. Jumpa lagi. Yo kuno poditi suminding no potomo okon ko haro otpa antaka kadako koko aiti sindingku pamaramai no potomo kuma ato insana kuhoto kuyumanda gotong ngayonda ono kuro aiso otsi simbarda senyum kambing nopo iu manda iri no komoyon jinak-jinak merpati sando bawang koi rakoku tinggi-tinggi gunung Kinabalu lebih tinggi cintaku padamu dalam-dalam sungai kedamaian lebih dalam cintaku padamu sando bawang koi rakoku hur kalau tombolok oh kita kuyu mandang hilot di sando bawang koi rakoku tinggi-tinggi gunung Kinabalu lebih tinggi cintaku padamu panjang-panjang sungai kedamaian lebih
sando